menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku panjang. Cuman 1 menit 43 detik lagi. Lihat perbandingannya dia yang lamanya bukan main. Udah. Itu ada bumbunya enggak? Enggak, itu di bumbunya gimana? Cobain dong, Bu. Cobain. Kan bikinan ibu. Coba kita mana bikinin ini bikinan kamu, sedangkan aku hanya sebegini doang. Lihat ya. Rafathar, nanti Rafathar nilai ya popcornnya anakan buatan mama atau papa, oke? Okay? Oke? Okay? Oke? Okay? Tos. Enggak tos dulu. Tapi mau nyobain popcorn. Oke. Okay. Ini buatan siapa? It's the best. Tinggal. Hah? Mana buatan kamu? Bikin pop. Ah, coba. Enak gak? Mayan. Kamu tuh harusnya pakai ini. Ke coklat. Enggak tahu ini. Hah? Enggak, ini tuh harusnya dimasukin ke sana. Meledak malah gosong dong. Kamu enggak ngerti. Lihat, 5 4 3 2 1 go. Terjadi. Ini udah belum lah? Udah dong, udah dong. Rafathar siap-siap akan coba. Menangan. Apa ini udah belum lah? Udah itu. Itu aku buatan aku ya ini ya. Titik. Buatan Lala, coy. Buatan aku, coy. Ya, ini mah, kamu mah salah banget bikinnya. Sekarang taruh di itu juga, Seng. Dulunya taruh ke ini aja. Taruh ke... Ini buatan saya. Taruh di piring. Rafathar, ada 2 popcorn, lebih enakan yang mana? Ya, tapi sebelah. Cobain aja. Tapi sebentar dulu sebelum coba cium dulu papanya. Cepetan. Ini gimana? Ya nggak tahu. Cobain dua-duanya. Menurut yang enak yang mana? Jujur, enakan yang mana? Yang mana? Coba ulangi dulu, yang jelas. Yang jelas ah. Coba pegang yang jelas. Coba yang ini. Kasih tahu aku siapa? Ya enggak, harus rasa dulu. Yang ini. Yang ini. Yang manis atau yang asin? Akal, yang ini. Yang ini. Tunggu. Yang mana? Coba ulangin. Ini punya papa, ini punya mama. Apaan ini yang mama yang bikin? Enggak, enak aja. Oh, papa tukang bohong deh. Mama ini kan punya papa. Yeay, papa pemenangnya. Enggak. Papa pemenangnya. Ini papa yang bikin. Mama, ini papa yang bikin ya. Pemirsa, kata aku yang menang. Yeay. Enggak, papa yang ini. Iya. Kasih tau malah lagi ya, sayang. Sudah memilih apa ya? Mama. Makasih ya sudah memilih papa ya. Enggak. Ini papa. Ini papa. Ini papa. Ya, punya papa. Kamu kenapa sih suka bohong? Ma, enak banget ya punya papa ya. Kemana lu? Pokoknya lu. Ayo cuci tangan. Nah, dah. Sekarang kita ngapain lagi? Sayang, kamu telepon dokter Feni dong. Cek kalau lagi begini. Ini punya papa. Boleh. Katanya Alang nggak boleh bohong. Oh iya. Oh iya, maaf deh. Oke, papa salah. Papa salah, ternyata ini adalah buatan papa dan ini buatan mama. Berarti yang menang adalah siapa?
Iya, salaman dulu. Selamat, selamat. Nah, di sini Seng, duduk sini Seng. Seng sini. Kamu mau jadi deket aku deh. Oke, guys, kita sekarang lagi. Nah, udah ada suaranya. Halo, dok. Dokter Feni. Apa kabar, Dok? Sehat. Sehat, Kak. Apa kabar? Sehat dong. Dokter gimana? Aku sehat. Sehat. Sehat dong. Gimana? Dok, gimana nih? Ini kan aku lagi bikin konten buat PPKM. Jadi karena kalau lagi PPKM gini, kira-kira lagi musim corona, makanan yang bagus apa aja ya? Apalagi kan Gigi lagi hamil nih. Kira-kira apa yang bagus ya? Gizi-gizinya bagusnya gimana gitu. Siapa tahu pemirsa Setia Janji Suci biar pada tahu nih. Iya. Makannya harus sehat, jadi makanan yang sehat itu harus makanan yang nutrisinya lengkap, harus yang seimbang, apalagi Gigi lagi hamil kan, harus lengkap. Oke, itu kan aku udah pernah tuh bikinin menu makan buat Gigi yang buat kehamilan. Iya. Udah diikutin, tentunya mana yang sehat. Diikutin nggak? Ikut. Bohong dok dia mau makan mie instan yang banyak katanya dia dok. Apa sih orang sekali-sekali kan nggak apa-apa ya dok, kan kita pengen makan enak juga ya. Enggak. Kalau mau sehat ya udah pasti kan harus pola makannya sehat, karena kalau pola makan sehat pasti kan daya tahan tubuhnya juga bagus kan. Betul gitu. Dok. Makanan yang sehat, jadi makanan yang sehat itu makanan yang mengandung gizi seimbang. Oh, nah gizi seimbang itu jadi makanan yang kita makan nih dalam satu hari harus mengandung semua komponen dan gizi yang ada proteinnya, ada lemak, terus ada vitamin mineral dari sayur dan buah juga nggak boleh lupa gitu. Nah mungkin kalau pilih jenis-jenis makanannya masing-masing pilih jenis makanannya, jadi kayak karbohidrat mungkin pilihnya yang sehat, kayak Gigi lagi hamil, Raffi juga lagi pandemi gini harus pilihnya mungkin karbo yang sehat tuh kayak nasi merah. Kita kan makannya nasi merah. Iya, aku makannya nasi merah terus. Tapi kalau nasi merah itu jadinya ke belakangnya teratur loh dok. Iya benar. Ya benar, kenapa tau nggak? Karena nasi merah ini tinggi serat, jadi di nasi merah itu bedanya sama nasi putih itu seratnya lebih tinggi. Jadi membuat ketika kita makan nasi merah tuh pasti seratnya terpenuhi. Nih serat ini bagus banget supaya memperlancar buang air besar, kemudian untuk kesehatan saluran cerna gitu. Jadi kalau makan nasi merah tuh emang lebih sehat. Tuh gitu Ay. Sayang. Kalau roti. Roti gandum. Roti gandum ya? Roti boleh, tapi rotinya roti gandum. Terus contoh lagi kayak kentang, nah kentang ini bagus seratnya tuh di kulitnya, jadi kalau makan kentang kulitnya jangan dibuang. Oh, kalau makan kentang kulitnya jangan dibuang. Sama kulitnya boleh kayak baby potato gitu, jadi si serat di kulit kentang tuh bikin itu, jadi pupnya juga lancar, apalagi Gigi yang lagi hamil kan pasti buang air besar tuh. Jadi harus seratnya banyak, apalagi lagi pandemi gini kan, sebenarnya 70% dari sistem daya tahan tubuh kita itu adanya di saluran cerna gitu, jadi saluran cerna kita tuh harus sehat. Salah satunya dari serat, memenuhi kayak probiotik untuk bakteri yang baik. Probiotik, makanya kan aku selalu kasih kamu probiotik. Kalau minuman yang katanya bener gak sih, kalau lagi musim-musim corona gitu, minum air bawang itu bagus, air bawang putih. Jadi kalau bawang putih ini bagus, karena di dalam bawang putih ini memang ada kandungan yang memang baik sekali untuk tubuh kita. Salah satunya tuh bisa dikonsumsi bagi yang ada kolesterol tinggi, gitu. Pokoknya kayak tanaman-tanaman kayak rempah-rempah gitu bagus banget untuk kesehatan. Dia juga bantu untuk tingkatin daya tahan tubuh, kayak kunyit, jahe, itu bagus. Nah, tapi kalau kayak susu steril itu yang kemarin ditanya tuh misalnya buat mencegah COVID, sebenarnya susu seperti itu tuh sama sih kandungannya sama susu yang biasa tuh. Jadi nggak ngerti sih kenapa kemarin banyak berbondong-bondong pada beli itu, padahal sih sebenarnya sama aja kan sama susu biasa. Iya. Tapi dok, ngomong-ngomong Gigi kemarin dietnya percuma dong, udah hamil udah gembrut lagi bentar lagi nih. Kamu kenapa kayak gitu banget sih? Kayak gitu juga kali, nggak gemuruh orang itu muncul. Terus sekarang waktunya hamil, justru karena Gigi udah kurus, jadi ya sekarang waktunya hamil, jadi supaya nggak terlalu berlebihan. Oh.
Tapi kayaknya dia masih diet-diet nih, Dok. Kan kalau hamil enggak usah diet kan, Dok? Siapa yang diet? Jadi gini, jadi itu diet itu suka banyak yang salah ngerti. Jadi diet itu tuh definisinya bukan untuk nurunin berat badan. Oh, dengerin ya. Diet itu tuh bukan beda. Ya, jadi diet itu tuh berat Yunani namanya dietita, artinya a way of life. Jadi bagaimana pengaturan makan pada seseorang, makan apa itu gitu. Popcorn. Makan popcorn nih. Dok, makan popcorn. Dok. Ada jahit. Ini mau diet mana coba? Iya, aku udah turun nih. Ya udah, Dok. Jadi pesan-pesannya biar hidup sehat gitu ya. Iya, pokoknya kalau misalnya mau sehat udah pasti makanannya komponennya harus pulang ya. Biar pada ngerti. Dari karbohidrat mungkin bisa pilih yang sehat kayak nasi merah, roti gandum, kentang yang bagus sama kulitnya atau umbi-umbian. Dari protein hewani kayak ayam, ikan, tahu, tempe. Oke. Jadi protein tuh nggak melulu yang mahal gitu kan ya, Dok? Ya tahu teh. Kacang-kacangan juga protein. Mama jadi habisin. Oke. Sehat tuh, Rafi gak boleh makan goreng-gorengan, yang minyak-minyak, gak boleh. Iya nih, Rafata nih, Dok, nih makannya goreng-gorengan nih. Siapa? Rafata. Enggak. Ini Rafata sih, kamu ngomongin Rafi, Mbak Rafata. Oh iya, oke. Rafata tapi sayang sama papanya. Iya lah. Sayang lah.